kita lakukan di Sedayu Pondok Indah. Ya, jadi event ini di bulan Juli. Kenapa di bulan Juli? Karena memang bersamaan dengan Dies Natalis FTUI yang ke-60 ya. Jadi pesertanya pas 144 peserta. Kenapa kita bikin 144? Biar nggak terlalu lama case-off lane-nya kejaga. Ya, walaupun sebenarnya ngelis 148 teks ya peserta gitu ya. Sesuai namanya Roseno FTUI Cup adalah charity golf tournament. Ya, charity. Jadi apa yang kita dapatkan sebagian kita akan kembalikan ya ke lembaga FTUI berupa pengembangan, yaitu nomor satu, dan kedua ke Yayasan Mata Air Biru yang nantinya akan disalurkan ke mahasiswa berupa beasiswa. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang kita kembalikan. Ya, okay. Jadi akhir kata, biar nggak mau terlalu lama-lama, saya ucapkan terima kasih kembali ya pada Bapak Ibu sponsor. Mungkin sedikit gambaran atau informasi bahwa golfers alumni FTUI ini telah berdiri dari 2015. Anggotanya sekarang sudah 350 lebih. Sebagai wadah silaturahmi kita, wadah komunikasi, wadah untuk bersinergi di antara alumni yang memiliki hobi yang sama sebagai golfer. Tapi bahwa misi kita adalah misi sosial juga, makanya acara ini dilaksanakan untuk charity, untuk memberikan beasiswa pada adik-adik mahasiswa kita yang kurang mampu, dan juga kepada Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya ucapkan selamat berada atas peraturan udara yang ke-7. Luar biasa, sudah bisa berjalan selama ini. Mudah-mudahan ke depan makin kompak lagi, bisa menjalankan rusun yang akan lagi. Dan mungkin akan bisa lebih bermanfaat lagi buat FTUI dan teman-teman. Nah, jadi ini suatu kegiatan yang memang kegiatan golf yang membanggakan lah buat tentunya buat kami ya, sekitar akademika, sekitar juga teman-teman alumni. Jadi GIF ini membawa juga reputasi UI gitu ya, karena GIF juga sering bertanding gitu ya, membawa UI gitu. Jadi saya rasa kegiatan Roseno Cup ini membawa kita semua bernostalgia ya, sesama alumni FTUI. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Roseno. Saya tadi lihat hadir Pak Cyril, ini ada juga Ibu Nurianti ya. Terima kasih nih keluarga Roseno yang terus mendukung, mensupport kegiatan ini. Terus Roseno FTUI, Roseno untuk UI. Kira-kira begitu.
saja. Jadi masih bisa mengikuti turnamen-turnamen golf ini. Pertama saya terima kasih sekali dengan alumni dari FTUI yang selalu setia membuat turnamen setiap tahun. Dan saya mengikutinya selama 7 kali. Tanpa sponsor kita nggak akan bisa main di Pondok Indah. Karena Pondok Indah yang termahal. Betul, Bu. Jadi diharapkan nanti tahun-tahun depan moga-moga di sini lagi. Dan juga untuk tujuan kami adalah untuk pendidikan. Karena Bapak dikenal sebagai Bapak Pendidikan dan Bapak Beton. Karena waktu itu Bukarno sedikit sejarah. Bukarno tahun 64 kita didirikan Fakultas Teknik di Jakarta. Karena biasanya ITB di Bandung. Jadi kita di Jakarta dan kebetulan saya juga persis lulus tahun 64 mau masuk teknik tapi nggak boleh, jadi sudah jadi dokter. Jadi pada tahun 64 mungkin sudah berapa puluh tahun yang lalu kita start dengan itu dan sampai saat ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan terutama alumni SDI tetap ingat dengan Bapak dan konsisten dengan melakukan terus pendidikan melalui turnamen-turnamen golf ini sehingga kami bisa mendapatkan sponsor untuk beasiswa untuk FTUI dan juga untuk pendidikan. Moga-moga mereka bisa banyak membantu pemerintah. Dan moto Bapak adalah kejujuran dan tidak ada korupsi. Tidak tahu bisa apa enggak Indonesia kena korupsi. Terima kasih banyak dan terutama untuk alumni. Moga-moga bisa jalan terus. Turnamen golf ya. Golfers alumni FTUI rutin mengadakan turnamen charity Ruseno Cup. Hari ini yang ketujuh. Ini sejarah cukup panjang. Jadi Pak Ruseno itu adalah dekan pendiri FTUI. Nah, yang kita lakukan adalah charity kepada mahasiswa-mahasiswa yang kurang beruntung, kemudian juga memberikan bantuan untuk fasilitas pendidikan di FTUI, dan kalau di total dari yang pertama sampai yang hari ini itu sudah sekitar 3 miliar gitu. Ya alhamdulillah berkat support dari para sponsor, para senior, para alumni semua yang terlibat sehingga kita tetap bisa rutin menyelenggarakan acara Ruseno Cup. Sementara untuk golfers alumni FTUI sendiri itu rutin melakukan kegiatan sosial. Jadi kita misinya memang nggak cuma senang-senang, nggak cuma happy-happy dengan golf, tapi kita selalu lakukan charity kemanapun. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk bencana alam, juga untuk adik-adik panti asuhan. Pokoknya kita selalu menyisihkan pendapatan kita, kemudian juga kerelaan dari para alumni untuk memberikan charity. Give UI, jadi Golfers Alumni FTUI. Itu anggotanya sudah 350 orang, ya, terdiri dari alumni, dari yang mulai dari angkatan yang paling senior sekarang itu angkatan 74, sampai yang paling muda itu sekarang angkatan 2019. Itu kita selalu adakan agenda monthly medals tiap bulan, itu mengundang para alumni dan itu rutin kita lakukan. Juga kita juga ada kompetisi-kompetisi kecil antar perguruan tinggi, juga melibatkan beberapa perguruan tinggi juga. Nah, ini sebagai silaturahmi antar alumni perguruan tinggi. Gitu.